terbaru. Panci mudah diangkat karena kan ada gagangnya. Yuk kita langsung lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Listrik, hari ini saya mau mereview Magicom Philips HD3119. Apa aja sih kelebihannya dari Philips HD3119? Yuk, sama-sama kita lihat. Yang pertama, Magicom ini punya 5 lapis. Yang pertama bisa kita lihat lapisan luar tembaga. Nah, kita bisa lihat nih lapis luarnya tembaga. Di sini keterangannya. Nah, untuk penambahan lapisan tembaga untuk pengantar panas lebih baik sehingga nasi matang lebih merata. Lapisan pelindung. Yang kedua lapisan pelindung. Lapisan pelindungnya melindungi lapisan campuran logam sehingga panci lebih kuat dan tahan lama. Untuk lapisan yang ketiganya, campuran logam ekstra kuat menghantarkan panas secara merata, menjamin nasi matang sempurna sesuai dengan harapan. Ini untuk keempatnya, lapisan dasar kemasan menghantarkan panas cepat dan meratakan ke seluruh bagian panci, menghasilkan nasi yang pulen dan enak. Untuk yang terakhir, yang kelima, lapisan kristal super kuat, lapisan anti lengket dan anti gores, mudah dibersihkan dan lebih tahan lama. Oke. Sobat Listrik, kita lihat untuk Philips HD3119 berdaya listrik, ternyata di sini ada tulisan 400 watt dengan voltasenya 220 volt. Kapasitas untuk apa ini? 2 liter ya, 2 liter kapasitas untuk memasaknya sampai 2 liter. Cukup untuk 14 orang maksimal. Oh iya, Philips juga memberikan garansi selama 2 tahun. Oke, Sobat Listrik, apa aja yang ada di dalamnya, kelengkapannya, yuk kita langsung unboxing. Oh iya, Sobat Listrik bisa lihat di kemasannya. Di sini ada keterangan sistem pemanasan pintar 3 dimensi. Dan ini panci 5 lapis kemasan tahan lama. Kita bisa lihat. Terus di sini juga kapasitas yang tadi saya jelaskan, kapasitas ekstranya besar sampai 2 liter. Terus di sini ada waktu timernya untuk menjaga nasi panas hingga 48 jam. Nah, ini yang terbaru. Panci mudah diangkat karena kan ada gagangnya. Yuk kita langsung lihat apa aja. Oke, kita buka. Oh, nih. Nah, oke, kita angkat. Ah, ini kita taruh dulu, kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Yuk, kita langsung buka Magicom-nya. Sebentar. Oke. Ya, bisa kita lihat kan? Nih. Untuk tombolnya, tombolnya di sini masih manual tombolnya. Untuk memasak di sini, untuk penghangat ya, untuk menghangatkannya ini masih manual. Dan di atasnya juga ada lampu untuk indikator matang atau untuk pemanasnya di sini ya. Kita buka. Oh, yang pertama, nah ini untuk apa ini? Penghangat ya, penghangat kukusan ini. Bahannya juga tebal ini. Oke.
pertama, oh ini kartu garansi. Nah, kartu garansinya, oh ini buku manual dengan kartu garansi. Ini buku manualnya bisa dilihat di sini, dicek di sini, dijelaskan macam, oh macam ada 14 ya, 14 bisa penjelasannya, bisa dicek semuanya. Oke, ini kita lipat dulu. Setelah itu, oh ini kartu garansi. Oke, nah bisa lihat. Oke, ini oh sendok nasi centong ya, centongnya. Nah ini juga tebal juga sih bahannya. Apalagi oh takaran air, takaran airnya bisa lihat. Lihat. Nah ini tadi pernah saya, tadi kan saya bilang yang terbaru dari Philips. Nah ini dia punya gagang di inner potnya, gagang di inner potnya nih. Jadi seandainya kita mau angkat nasi pun nggak panas. Nah terus di dalam inner potnya ya, dalam inner potnya ini berwarna gold emas. Ini pelapisnya yang membuat tahan panas, anti lengket, juga memasak lebih apa di sini lebih maksimal. Oke oke, apalagi langsung, oh kalau ini sih ya tetap ya sama ya dalamnya, untuk diameternya loh. Oke ya sobat listrik, saya bakalan jelasin satu persatu untuk macam-macam produknya kan sini ya, maksudnya untuk kelengkapannya. Yang pertama nih, ini kan inner potnya yang tadi saya bilang kan ada 5 lapis ya, 5 lapisnya. Yang pertama lapisan luar tembaga, ini lapisan luarnya tembaga, menambah lapisan tembaga untuk mengantar panas lebih baik sehingga nasi matang lebih merata. Lapisan campur logam ekstra kuat menghantarkan panas secara merata, menjamin nasi matang sempurna, nikmat sesuai harapan. Oh, jadi ini yang keempat nih untuk lapisannya. Ini lapisan yang di dalam ini keempat, lapisan dasar kemasan. Nah, kan bisa kita lihat nih kemasan ya. Nah, ini untuk menghantarkan panas lebih cepat dan merata ke seluruh bagian panci. Jadi kita masak juga nasi bisa jadi pulen, enak di sini. Nah, yang terakhir mungkin bisa dilihat ini juga di dalamnya ada kristal, model kayak kristal ya, tapi kayaknya nggak ke zoom ya, bisa ke zoom atau enggak. Nah nanti ya kita kasih gambarnya. Di sini tuh lapisan anti lengketnya di sini, di dalam ini, jadi panci pun nggak gampang lengket, untuk panasnya juga kan merata dia. Oke, yang kedua kita bakalan jelasin untuk fitur di sini tuh Magicom ya, Magicom Philips HD31 319. Dia masih punya bodinya ini apa ya, model kayak plastik ya, plastik, cuma plastiknya juga kualitasnya bagus gitu kan, kualitasnya bagus. Philips HD3119 punya 3 varian warna, warna hijau, warna merah, warna biru. Jadi kalau sobat listrik mau pilih ya silahkan, dia ada 3 varian warna. Ini juga dapat untuk takaran air, bisa juga untuk takaran beras. Di sini ada nomor ininya ya, ada nomor takarannya ya dari Philips ini. Oh iya, untuk ini apa ini, sendok nasinya centong ya, bahannya juga buat ini keras, bagus kualitasnya ini. Nah, oh iya, yang terpenting juga Philips memberikan garansi selama 2 tahun. Di sini juga buku petunjuknya bisa kita lihat, jadi lebih paham. Ini bisa dibaca-baca juga. Nah, ini untuk kukusan. Kukusan bahannya pun berkualitas, tebal juga. Oke, sobat listrik, yuk kita coba nyalahin dulu seperti apa sih, gitu kan, cara untuk memasaknya. Nah, ini kita bongkar dulu, coba kita masukin ya, kita masukin dulu ininya. Kan kita bisa coba nantinya. Nah,
Nah, ini ada lampu indikatornya berwarna orange, merah ini ya. Ini untuk memasak nanti kan bisa kita lihat sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya, Magicom Philips saya rekomendasikan buat sobat listrik semua. Yang pertama, tadi dia punya kelebihan dari inner pot-nya sudah memiliki 5 lapis kemasan. Yang menjadikan ini kan jadi apa ya, lebih tahan lama untuk panasnya. Untuk panasnya lebih tahan lama. Yang kedua, untuk tekstur desainnya terlihat lebih apa ini ya, ramping. Itu kan terlihat lebih ramping, juga lebih cerah. Untuk warna-warnanya kan ada yang warna hijau, warna biru, warna merah. Nah, tergantung selera sobat listrik mau pilih yang mana. Untuk dayanya, listriknya pun 400 watt dengan voltase 220 voltase. Sekian video dari Sinar Listrik Channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Sinar Listrik Channel. Dan jika sobat listrik mempunyai saran video apa aja yang mau kita tayangkan, sobat listrik bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sobat listrik pun dapat memesan langsung eksklusif dari official store kami melalui link Tokopedia yang tertera di kolom deskripsi. Salam Sinar Listrik, termurah se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.